21 tahun yang lalu, saya pernah datang ke kota ini, ke Batam. Waktu itu saya bergabung dengan timnas usia 19 tahun. Ketika itu saya diajak oleh LO untuk mencoba sebuah makanan yang sangat terkenal di sini, yaitu balut. Balut itu ini. Balut itu adalah embrio dari bebek atau ayam yang usianya kurang lebih 16 sampai 21 hari. Jadi di dalamnya itu sudah mulai terbentuk bebek. Ketika itu saya nggak berani makan karena saya gigi. Nah sekarang saya mencoba untuk memberanikan diri untuk memakan makanan itu, namanya balut. Tapi saya belum yakin karena saya kalau di sini seperti ini sih masih bagus gitu ya, nggak belum kelihatan. Tapi kalau dibuka saya nggak tahu apakah saya berani atau belum. Tapi kita akan coba. Berani nggak kira-kira? Aduh, patahnya lagi nih. Usianya ini yang paling muda, jadi masih belum begitu berbentuk bebek. Tapi ini rasanya seperti telur, betul-betul bebek, karena saya makan ini yang masih muda, jadi usianya masih 16 hari, jadi tidak begitu, belum terbentuk banget bebeknya. Itu kurang lebih rasanya seperti telur. Ada crunchy-crunchy-nya, mungkin karena udah terbentuk anasnya, ada tekstur tulangnya, kurang lebih rasanya seperti telur biasa. Setelah 21 tahun akhirnya saya makan balut, sah, nekat beneran. Alright. Langsung bilang yang hidup dia ada nggak langsung gitu. Nah ini. Itu lagi nih. Ayo mas buka. Nah ini ada nih. Dah enggak itu. Itu nah itu udah kelihatan tuh. Iya itu ada bulunya, ada giginya bulunya jangan terlalu dibuka nanti lompat ya. Kasih garam, buang lah bulunya mas. Enggak, masa bulunya dimakan. Ada apa apa bulunya garam ya. Jangan dibongkar. Jangan dibongkar. Rasanya kan gak ada bedanya. Enak gak? Enak kan? Ini juga ada krip-krip tuh. Kenyal-kenyal. Udah. Jangan bulunya. Udah. Oh, udah sekali. Udah siap. Tapi kan enggak. Nanti perlu musik ini.
Enak kan? Enak kan? Kalau asin enggak. Ayo Dan. Dan, ini Dan enggak ada bebeknya Dan. Enggak ada. Yang tadi aku makan ya. Enggak ada bebeknya. Pak, put. Ayo, Mek. Ayo, Mek. Enggak berani. Ayo. Enggak berani. Cok, satu lagi. Oke. Tipe satu ya. Ini aja bosku nih. Eh, bukan nih. Yang dalamnya ada kacang tadi ya. Yang dalamnya ada kacang. Ini kayaknya dapat pesan dari ngeracunin anak-anak Persija makan baru. Gak ngeracunin sih, karena emang enak. Oh, itu nice. Ini kayaknya biawak ini dalamnya ini kayaknya nih. Kuningnya tuh masih ada ya? Enggak. Nih. Udah makan kan bentuk. Ya udah, kalau makan lah. Udah makan tadi aku. Mas gak makan. Udah tadi. Kasih garam lah ya. Kasih garam. Langsung sekali ya. Ini yuk. Mumi, ada muminya ini ya. Mumi ini. Aduh, udah makan. Ini kalau nggak Pak Ketua yang milih ini, aku pasti pukul ini. Karena Pak Ketua dipaksa, ya udah makan aja. Mana? Kali. Garamin kok. Kok garamin kok. Oh iya, nggak jen. Biar gurih. Lagi. Langsung belum? Pas ini aku tanya nih. Ya makan atasnya dulu. Itu keras emang. Lagi mas, mana mas? Mas, go! Eh, yang kayak tadi. Udah enak. Tuh, yang tadi, yang mas, go, yang itu enak. Ampun, angkat kamera, angkat tangan. Itu baru enak itu. Yang pas. Bisa juga nih. Gimana kok? Gimana kok? Sampai ke tangan. Menyerah. Enak tadi, kok orang sehari aja habis pijat, makanya gak ada bobo. Lebih bagus jumpa setan awak daripada makan ini. Jumpa kuih lebih bagus daripada makan ini. Dari 4 orang yang berani makan cuma Riko, tapi gak jadi. Sahar makan 3, saya 1, kameramen 1. Udah bu, udah bu. Pon, lah pon. Makasih mas DP traktiran telurnya. Jadi tadi kita sudah makan kanshi. Kanshi itu sop kaki sapi. Malam ini kita makan balut. Makanan khas ini juga. Besok satu lagi kita harus makan yaitu inasal. Inasal adalah ayam bakar khas dari Pulau. Sekarang sudah selesai, nggak harus keringetan, tapi kita pulang.